Jadi ini hasil dari 15 beban. Kemarin saya mengisi bak rendaman dengan 15 beban. Ini hasilnya. Ini adalah batuan. Maksudnya ini emas yang dari batuan yang saya ambil kemarin ya. Yang biasa saya ambil di lubang. Ini itu 4 gram 700, 4 gram 300 ya. Sudah saya gepengkan. Ya, seperti ini tingkat kekuningannya. Ini sekitar kadar 70-65 lah. Paling tinggi 72, paling rendah 65-68 lah. Saya pakai sekilo ya, sekilo CN. Karbon itu setengah kilo. Dan kapur atau apu menggunakan 2 toros. Atau kalau misalkan di piciskannya itu 10 picis. Soalnya satu torosnya itu biasanya ada yang 5, ada yang 10. Kebetulan yang saya itu satu torosnya itu 5 ya. Ini itu satu hari satu malam ya. Soalnya kalau misalkan terlalu lama kadarnya rendah. Peraknya turun. Oke, lumayan. Kalau misalkan teman-teman mau pesan batu, silahkan lihat di deskripsi ya. Barangkali ada yang pengen nyoba ngolah. Ini juga tidak keluar ya, tidak keluar semua emasnya, soalnya tidak sesuai dengan surveian. Tidak sesuai surveian yang ada di piring. Oke, mungkin sekian. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Oke. Sampai jumpa.